Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan ya Bapak Ibu sekalian, terkhusus Big Boss kita, ya Masya Allah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh pembawa acara, kemudian oleh beliau, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, karena menjelang datangnya bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan tersebut sampai dengan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian kita bisa beramal ibadah di dalamnya, dan sampai kita menuntaskan bulan suci Ramadan, kemudian keluar dengan membawa gelar la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting ya sebagai bekal kita menuju ke bulan suci Ramadan. Kalau dilihat dari kalender Bapak Ibu, awal Ramadan itu hari Rabu. Itu kalau di kalender ya. Awal Ramadan kita itu ya, maaf saya cek lagi ya, siapa tahu di kalender saya dan kalender Bapak Ibu beda. Berbeda tidak ya? Iya, maaf, hari Kamis ya. Kalau di kalender itu hari Kamis ya. Awal Ramadan adalah hari Kamis kalau di kalender ya. Maka tentu hari Rabu nanti malam Kamis itu adalah sidang isbat ya. Iya, malam Kamis itu adalah sidang isbat, atau malam Rabu besok malam adalah sidang isbat, Bapak Ibu. Kalau misalnya hilal terlihat, berarti Ramadan jadinya di hari Rabu, dan kalau misalnya tidak terlihat, berarti jadinya di hari Kamis ya. Kalau saya tidak salah, besok malam adalah sidang isbat untuk pemerintah dalam penentuan Ramadan. Baik, berarti Bapak Ibu, Ramadan tinggal beberapa hari ya, tinggal 2 atau 3 hari. Kalau kita hitung dengan jari jemari kita, sudah sangat sedikit ya, sangat bisa untuk dihitung dengan jari jemari kita, 1, 2, 3. Sudah sangat dekat Bapak Ibu ya, Ramadan. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua Bapak Ibu, meskipun bulan suci Ramadan itu sudah sangat dekat ya, meskipun bulan suci Ramadan itu sudah sangat dekat Bapak Ibu, tapi perlu kita ingat lagi bersama bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Meskipun bulan suci Ramadan itu sudah besok, malam ini sahur pertama, tidak ada yang bisa menjamin. Ya, meskipun bulan suci Ramadan itu sudah esok hari Bapak Ibu, malam ini sahur pertama ya, kita sudah beli ayam, biasanya kan kebiasaan kita sahur pertama itu ayam ya, kecuali pendatang di Gorontalo yang misalnya kontrak atau ngekos ya, telur ayam sudah cukup. Biasanya ada yang begitu? Tidak juga ya.
Iya. Tapi banyak ayam di luar, di rumah makan di luar banyak ya. Nah itu kebiasaan kita. Jadi kita sudah beli ayam, kita sudah persiapkan malam ini adalah sahur pertama, sudah siap dengan cipu baru, ya, mukena baru untuk apa? Tarawih pertama dan seterusnya. Tapi belum ada jaminan bahwa kita bisa mendapatkan itu, Bapak Ibu. Itu perlu kita ingat. Ya, saya ataupun kita semua dan siapapun itu manusia dimanapun dia berada, Allah mengatakan wama tadri nafsum madza taksibu ghada wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah SWT. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kita cuma tahu atau kita cuma bisa buat agenda, ya. Seperti hari ini kita buat agenda, hari ini ada kajian rutin, kita kumpul bersama, ya. Ada agenda-agenda yang kita buat, tapi apakah kita bisa melaksanakannya, kita bisa hadir dan sebagainya? Itu semua adalah bagian dari rahasia yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang tahu. Maka Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, karena kita tidak punya jaminan untuk berjumpa dengan Ramadan meskipun tinggal beberapa hari, berarti kata para ulama kita, hendaklah semakin dekatnya Ramadan itu semakin membuat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu sering membaca, sering melihat, ya, sekarang mulai ada potongan-potongan video mungkin di Facebook, di media sosial, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita bisa sampai, berarti kita harus minta kepada Allah SWT, Bapak Ibu. Kenapa kita harus minta kepada Allah SWT untuk berjumpa dengan Ramadan, Bapak Ibu? Karena kita adalah manusia yang membutuhkan bulan suci Ramadan. Ya, saya dan kita semua sangat butuh dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena 11 bulan yang lalu sebelum datang Ramadan sudah terlalu banyak dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan. Ya. Baik dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, banyak kewajiban yang mungkin sudah kita tinggalkan, banyak pelanggaran-pelanggaran Allah yang semestinya tidak kita lakukan tapi justru kita lakukan, ya. 11 bulan yang lalu itu sudah terlalu banyak. Kalau diminta satu persatu, dalam waktu satu hari ini tuliskan di selembar kertas apa saja yang sudah kita lakukan selama 11 bulan ini, yang itu merupakan bagian kekurangan, kelalaian, kesalahan kita kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tidak cukup selembar kertas. Saya yakin tidak cukup, Bapak Ibu, saking banyaknya. Ya, 11 bulan, satu hari ini saja kalau kita tulis dalam selembar kertas apa yang sudah kita lakukan, mulai dari kesalahan istri kepada suami. Ya, suami suruh bikin kopi yang dia bikin teh. Misalnya, ya, baru ketika ditanya kenapa saya suruh bikin kopi, tidak ada kopi, tinggal teh. Ya. Keluar suara seperti tidak ada kopi, tinggal teh. Ya kalau tidak ada berarti bilang terlebih dahulu, bilang, ya maaf suamiku tersayang, kopi sudah habis, kalau mau ada teh. Ya, ada teh, ada juga teteh. Ada juga yang campur kopi dengan teh. Ada juga yang sengaja dicampur, ya. Bahaya itu berniat buruk ke suami. Iya. Yeah. Mulai dari itu, jemaah sekalian, Bapak Ibu. Mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali, berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sangat-sangat banyak. Allah datangkan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Ya. Semua jalan. Barakallahu fiik. Ya. Ustaz, siap. Iya. Hati-hati di jalan, Pak. Rafaqatkumus salamah. Mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Lancar segala urusan insyaallah. Amin. Iya. Baik, kita lanjutkan sedikit, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bapak Ibu, berarti kita sangat butuh, ya.
kita sangat butuh dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita sangat butuh dengan bulan suci Ramadan karena kesempatan bulan ini Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk menghapus kesalahan kita yang 11 bulan itu, Bapak Ibu. Makanya di antara nama lain dari bulan suci Ramadan adalah Syahrul Maghfirah. Bulan pengampunan. Ya, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seseorang yang benar-benar berpuasa di siang hari dan benar-benar sholat di malam hari dengan sholat tarawih, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, ya, bukan cuma sekedar, apalagi di zaman kita ini sangat top sekali orang yang cari, di mana masjid yang jam 7 sholat, jam 7 lewat 10 selesai, ya, banyak yang begitu, Pak, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan perkara tersebut, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Ramadan ini betul-betul menjadi satu bulan yang spesial buat kita, dan memang semestinya demikian. Ya. Bayangkan ketika datang bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, ada penyeru dari langit Allah, para malaikat. Nabi sebutkan dalam hadis beliau, "Idza jaa Ramadan, nada munadin minas sama'." Jika datang bulan suci Ramadan, akan ada penyeru dari langit Allah Subhanahu wa taala yang menyeru, memanggil kita, "Ya bagial khair aqbil." Wahai manusia yang suka dengan kebaikan, terimalah bulan suci Ramadan. Karena ini adalah bulan untuk kita melakukan kebaikan. "Wa ya bagial syarr aqsir." Dan wahai orang yang suka dengan keburukan, tahan dirimu. Di luar Ramadan saja Allah melarangmu melakukan keburukan, apalagi di bulan ini. Ya, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama di siang hari. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang berpuasa di siang hari, betul-betul dia berpuasa, bukan cuma sekedar makan dan minum yang dia tahan, tapi dia menahan lisannya, dia menahan matanya, dia menahan telinganya. Ya, dia lisannya dia tahan, dia puasakan lisannya supaya tidak menggibahi orang lain. Supaya tidak bercerita tentang keburukan orang lain dan dia lupa tentang aib dan keburukan yang ada pada dirinya. Ya. Mungkin sudah pernah kita lihat ada orang bikin bikin gambar di Facebook atau di media sosial, itu bagus sekali sebenarnya. Kadang dakwah-dakwah dengan seperti itu luar biasa, ya. Kadang langsung sampai kepada orang yang dituju, ya. Jadi ada orang, dia tertawa. Ada orang di depannya, dia tertawa karena orang di depannya ada sobek bajunya, ya, merupakan kekurangan, dia tertawa. Tanpa dia sadari ternyata bajunya di belakang, bajunya sendiri, sobekannya lebih besar. Dan dia tidak sadar dengan itu, dia hanya memperhatikan yang ada di depannya, yaitu orang lain. Ya. Kita kadang seperti itu, Bapak Ibu. Mata kita harus kita puasakan, lisan kita, tangan, kaki, anggota badan kita. Kita puasakan sebelum menahan makan dan minum. Karena kalau cuma menahan makan dan minum, anak kecil pun bisa. Meskipun mereka belum diwajibkan puasa, mereka bisa menahan makan dan minum. Yang penting kasih permainan, mereka bermain, lupa makan dan lupa minum. Tapi apakah mereka mendapatkan pahala di sisi Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaim laisa lahu min hadzin illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa dan dia tidak dapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga, haus. Pahala tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang-orang yang benar-benar berpuasa, Bapak Ibu, Nabi katakan, "Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Saya berharap dua hadis yang akan saya sampaikan ini, Bapak Ibu, betul-betul menjadi motivasi kita berRamadan nanti. Pertama di siang hari, Nabi katakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, betul-betul dia berpuasa. Kenapa orang ini berpuasa? Kata Nabi, imanan. Karena dorongan keimanan. Karena Allah memanggil orang untuk berpuasa dengan panggilan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi dia berpuasa di siang hari karena dorongan keimanannya, Bapak Ibu. Yang kedua, wahtisaban, dan dia melakukan ibadah puasa tersebut benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Ya, dua ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kenapa kita berpuasa?
karena saya beriman kepada Allah. Allah perintahkan saya untuk berpuasa, maka saya berpuasa. Yang kedua, apa tujuan kita berpuasa? Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan pujian dari manusia, bukan apa-apa dari manusia, tapi saya berpuasa ingin mendapatkan pahala dari Allah. Apa ganjarannya Bapak Ibu? Kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bayangkan 11 bulan dosa kita Allah ampuni dengan berpuasa di siang hari, dengan dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Itu di siang, Bapak Ibu. Di malam hari Nabi SAW mengatakan, "Wa man qama Ramadan," dan barang siapa yang berdiri di malam hari di bulan suci Ramadan, yaitu dengan solat tarawih, imanan wahtisaban, karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi di siang hari Bapak Ibu ada jaminan pengampunan dosa. Di malam hari ada jaminan pengampunan dosa, ya. Di siang hari ada jaminan pengampunan dosa, di malam hari ada jaminan pengampunan dosa, sholat tarawih. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah orang yang sholat tarawih asal-asalan, apakah orang yang seperti ini yang dapat jaminan pengampunan dosa? Tidak mungkin Bapak Ibu, ya. Tidak mungkin orang yang, kan ada orang yang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika dia ruku, begitu bangkit dari ruku, sami Allahu Akbar, belum sampai sami Allah liman hamidah, sudah Allahu Akbar, sudah langsung sujud, ya, saking cepatnya sholat tersebut, tidak ada lagi kekhusyuan, tidak ada lagi tumaknina, ya. Kenapa dilakukan secara cepat? Sinetron di rumah semua habis, mengejar sinetron di rumah itu untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, wih, sahib-sahib semua banting kartu, cepat-cepat, subhanallah. Ya. Kan iya kan? Di luar Ramadan domino-domino itu cuma ada di beberapa tempat stop, tidak semua jalan. Coba lihat di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Kartu domino hampir di seluruh jalan ada orang banting kartu, ada orang berdiri, sudah ada pupur di wajah. Subhanallah, apakah bulan yang sangat mulia yang Allah datangkan? Saya tidak mengatakan domino dan sebagainya haram, tidak, tapi apakah bulan yang sangat mulia yang Allah datangkan supaya dosa-dosa kita 11 bulan itu terampuni, apakah akan kita isi dengan skakmat, banting kartu Bapak Ibu? Subhanallah. Nabi dan para sahabat dan para ulama terdahulu, mereka bersungguh-sungguh Bapak Ibu di bulan suci Ramadan. Bayangkan, kita butuh berapa waktu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau ada yang lancar sekali bacaan Al-Quran dengan penuh semangat, mungkin dia 2 pekan, 1 minggu, ya, 1 pekan, 2 minggu, atau misalnya 1 bulan, dia khatamkan Al-Quran, kalau dia bersungguh-sungguh. Ulama dulu ada yang sampai 60 kali mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa mereka demikian Bapak Ibu? Karena mereka tahu kadar Ramadan. Kita itu akan bersungguh-sungguh dengan sesuatu kalau kita tahu kadar nilai dari sesuatu tersebut. Kalau kita tahu nilai dari sesuatu itu, kita akan bersungguh-sungguh, ya. Kenapa Bapak Ibu sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu? Karena kalau tidak selesai ditunda gaji misalnya, maka kita harus bersungguh-sungguh supaya gaji kita segera dibayarkan misalnya. Makanya ada ulama yang bilang begini, misalnya tentang supaya orang berlomba-lomba datang ke masjid, apalagi di saf pertama. Mereka katakan begini Bapak Ibu, seandainya di saf pertama itu, ya, katakanlah satu saf pertama itu ada 20 orang, ditaruh di situ 20 pak uang, jumlahnya mungkin 200 ribu saja. Saya yakin sebelum waktu sholat sudah full saf pertama. Lumayan 200 ribu kali 5 waktu sholat, ya, 1 juta dalam 5 waktu sholat. Kalau saya 30 hari di saf pertama terus, waduh, ya. Bayangkan, kita lupa bahwa apa yang Allah siapkan untuk negeri akhirat lebih daripada itu. 200 ribu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu, apalagi untuk bulan suci Ramadan. Subhanallah, ya. Dan sungguh sangat menyedihkan kalau kemudian kita menyia-nyiakan waktu di bulan suci Ramadan Bapak Ibu dengan alasan saya terlalu capek, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya, padahal dengan HP kita tidak mengatakan sibuk. Mohon maaf. Lalu kemudian untuk dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah kepada Allah SWT, wih, tunggu dulu, belum selesai, padahal belum selesai. Ada juga orang yang Al-Quran ditaruh di atas meja,
di dalam Al-Quran ada handphone. Orang lihat dari sana, wih Masya Allah, semua khatam di ini, tiap hari saya lihat baca Al-Quran. Tapi begitu dilihat dari belakang, wih, ya, handphone. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin mengajak kepada kita semua, saya tahu Bapak Ibu sibuk. Ya, saya tahu Bapak Ibu punya pekerjaan, apalagi ibu-ibu sibuk di kantor, kemudian nanti pulang ke rumah sibuk menyiapkan makanan buka puasa untuk suami dan sebagainya. Ya, saya tahu sibuk, tapi tidak mungkin dalam 24 jam itu tidak ada waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita pekerjaan, Allah yang memberikan kita semuanya, lalu giliran untuk Allah perintahkan kita bersyukur kepadanya dengan ibadah kita lupa. Padahal kita tahu Allah yang berikan semua ini, Bapak Ibu. Sampai hidup kita sekarang, kita bisa berkumpul bersama, Allah yang berikan ini. Tapi giliran Allah panggil kita bersyukur dulu, ya. I'malu ala Dauda syukra wa qalilu min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Kita lupa. Ya, Bapak Ibu. Allah sudah membukakan kesempatan untuk kita mendapatkan perkara-perkara yang baik, kita justru cari perkara-perkara yang tidak baik. Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang halal, kita cari mana jalan yang haram untuk menambah apa yang sudah ada. Subhanallah. Ya. Padahal di antara definisi dari takwa, Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, puasa Ramadan ini menjadi sekolah, madrasah buat kita supaya kita keluar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu, Bapak Ibu, menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah pertama al khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wasti'dadu li yaumir rahil. Ada empat perkara kata Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah selalu merasa takut kepada zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berupaya beramal ibadah sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Selalu merasa ridha, cukup dengan apa yang Allah bagikan kepada kita meskipun sedikit. Kadang kita tidak cukup dengan sedikit. Ah, saya ingin lebih lagi. Kenapa? Masa dia lebih, saya tidak. Akhirnya kita tempuh jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan. Kita lupa bahwa yang dicari itu sebenarnya keberkahan, bukan banyaknya, tapi keberkahannya. Sesuatu yang banyak, Bapak Ibu, silakan kita rasakan sendiri. Sesuatu yang banyak tapi Allah cabut keberkahan, tidak akan terasa, tiba-tiba hilang, habis. Coba lihat, ada orang main judi yang sampai luar biasa kaya rayanya? Tidak. Kita lihat sepintas dia kaya raya, sebentar lagi dia dipanggil bangkrut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena istilah orang uang panas misalnya. Karena tidak berkah. Tapi coba lihat yang Allah berikan keberkahan kepada tukang beca, tukang bentor, dia enak-enak saja datang ke mall bersama istrinya. Ih, cuma tukang bentor tapi tiap hari Ahad datang ke mall. Meskipun cuma beli apa, mereka senang, bahagia. Kenapa? Allah berikan keberkahan di situ, Bapak Ibu. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Kesempatan, Bapak Ibu, kita tidak punya jaminan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini saja. Kita tidak ada jaminan, apalagi Ramadan yang tahun berikutnya. Anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir buat kita, supaya kita memanfaatkannya dengan baik, Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu yang masih punya hutang puasa misalnya, ya, masih ada dua hari, bisa dicicil dua hari ini mungkin berpuasa untuk membayar hutang puasa yang belum sempat dibayar. Kalaupun masih sangat banyak, tidak apa-apalah, bertobat kepada Allah, nanti kita tunda sampai selesai dari Ramadan tahun ini, ya. Karena itu hutang kepada manusia saja diperintahkan untuk segera dilunasi, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadainullahi ahaqqu an yuqda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hutang kepada Allah lebih wajib untuk segera dilunasi, apalagi hutang, ya, hutang tersebut berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.